Masa yang kita gunakan untuk duduk seketika pada malam ni, Allah Ta'ala hitung dan catat sebagai satu amalan soleh. Allah Ta'ala bagi ilmu yang bermanfaat untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita yang sementara ni, insyaAllah. Mudah-mudahan kita berbahagia di hari akhirat, di alam yang kita akan balik, iaitulah alam yang kekal abadi, alam barzakh. Sekarang ni kita berada di alam syahadah. Alam syahadah ni makna dia alam dunia, kita boleh tengok, kita boleh buat macam-macam benda. Allah Ta'ala bagi perhiasan, Allah Ta'ala bagi macam-macam nikmat dalam alam syahadah. Bila selesai alam syahadah kita, kita mati. Bila kita mati, kita akan masuk dalam alam barzakh, yang kata ulama dibahagi kepada tiga. Yang pertamanya, alam barzakh kita akan lalu alam kubur. Lepas alam kubur, lalu alam mahsyar, pertemuan ataupun perkumpulan kesemua manusia yang menjadi hamba Allah di satu tempat yang begitulah. Pada waktu tu, tuan-tuan muslimin muslimat, kita akan ternanti-nanti nama kita dipanggil oleh Allah. Nak kena soal siasat. Waktu tu juga semua orang huru-hara kacau bilau, duduk dalam keadaan yang begitu hiruk pikuk, lari sana lari sini, tak peduli anak isteri, dalam keadaan bertelanjang tanpa seurat benang, dalam keadaan penuh peluh sehingga melaut, dalam keadaan matahari duduk sejengkai daripada kepala, satu mil daripada kepala. Tuan-tuan, tak hiraukan semua benda tu, tetapi yang kita risau dan hiraukan ialah orang-orang yang kita pernah buat zalim waktu kita hidup dulu. Kita pernah buat zalim, kita pernah naya, kita pernah mengumpat, kita pernah fitnah, kita pernah mencuri barang dia. Apa sahaja keburukan yang kita pernah buat kepada seseorang tu tanpa kita minta maaf, maka di akhirat esok di padang mahsyar sibuk kita cari. Anak pegang kaki, bini tarik tangan, kita lempak lagu tu saja, oleh kerana kita tercari-cari. Di manakah orang yang aku pernah buat salah, oleh kerana aku nak minta maaf ke dia? Syafaat tak ada, bantuan tak ada. Maka tuan-tuan bayangkan, berbilion-bilion manusia daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kepada orang yang terakhir mati di hari akhirat, mati pada hari kiamat tuan-tuan ni, dikumpulkan dalam satu tempat. Agak-agak kita orang kampung raja nak cari kawan kita yang pernah kita zalim dulu, nak cari kawan kita yang kita pernah curi duit dia dulu, agak-agak jumpa dalam bilion-bilion manusia. Jangan kata di padang mahsyar, tengok atas dunia. Kita duduk di kampung raja, ada pasar malam satu malam, kita pun bawa bini kita pi pasar malam. Kalau bini kita hilang dalam pasar malam tu, nak cari senang susah? Pasar malam kampung raja ada 1,000 orang pi mai. Tapi kalau anak kita lepas pandang, pas ke mana masuk ke kedai, kita terui. Tengok-tengok belakang, tak ada dah bini. Kita duduk atas dunia, kalau pi satu tempat yang ramai orang, tuan-tuan muslimin muslimat, pun dah celaru haru dah kalau kata isteri kita hilang. Tuan-tuan, apatah lagi di mahsyar itu.